Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk kali ini mau unboxing masih ini burung apa ya? Burung desa lah. Ini burung desa. Ini saya mau siapkan dulu untuk pelangkringannya karena kemarin tak buat wadah pletsi itu. Pelangkringannya tak turunkan. Tak pasang dulu. Oke, gini aja. Air minum sudah ada. Nah, ini burungnya. Ini kalau di khususnya di Gunung Kidul ini suaranya itu sahdu itu ya, kalau bunyi itu. Ini masih kalau di Gunung Kidul masih lumayan banyak sih dibandingkan dengan pletsi. Kalau pletsi memang agak susah untuk carinya, untuk pletsi lokal Gunung Kidul. Ya, kalau yang burung satu ini masih banyak. Nah, kemudian untuk suaranya juga menarik, unik gitu loh. Kalau pas bunyi itu suasana di alam itu sahdu gitu ya. Ini burungnya kecil gitu ya. Kalau dengan pletsi ya agak gede sedikit lah. Kita cari gunting dulu. Ini gunting saya pada kemana? Enggak ada. Ada gunting. Kita tali rapat ini. Ini tadi saya ngambil di tempatnya teman. Kebetulan teman saya sering nyari burung kayak gini. Biasanya kalau di yang masih banyak itu kayak perenjak gitu ya. Nah, ini temennya perenjak. Duh, cari dulu ya. Pakai peso aja. Pakai peso saja. Oke. Ini tadi jaminan jantan. Ini hasil pikatan kemarin sih. Jadi insya Allah dah mau makan ular. Mana ya burungnya? Dadah, ya ini kelihatan ekornya. Kira-kira burung apa? Oke, aduh, takut kalau terbang sih. Aduh, ini namanya burung sirtu. Ada yang bilang burung cipoh gitu ya, atau sirpoh. Nah, kalau di sini namanya sirtu. Tuh. Dilihat dari aduh. Sabar ya, bentar ya. Nah, ini untuk ciri-ciri jantannya. Nah, itu di telaknya itu warnanya hitam dalam ya. Ini udah gigit tuh. Udah tak kasih ular dulu. Biar dia mau makan. Kita tak kasih ular Hong Kong yang masih putih ini. Nah, ya. Makan. Nah, oke, dimakan yuk. Kebesaran boh. Ini kalau di alam liar saya seneng banget suaranya. Jadi seru kayak gitulah bunyinya. Makan dulu, coba. Nggak mau makan, belum mau makan. Coba nak dikasih ular anu balap. Ini coba ular balap. Nah, kita masukkan saja, kasihan ya. Bismillah. Waduh. Karena masih dari alam liar jadi agak gerabiakan. Oke, kita kasih ular dulu. Ularnya tak kasih banyak biar nanti mau ngepur. Oke. Tuh, makan ular ya.
Oke. Mudah-mudahan nanti cepat ngepur. Itu sayapnya ada yang kena pulut jadinya bodol. Mudah-mudahan nanti cepat ngepur, nanti untuk bunyinya kita review lagi. Terima kasih. Jangan lupa like, komen, dan subscribe di channel Ji Ung Kicho. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.